Kenapa kita boleh mempercayai kata-kata Yesus dan bukannya Nabi dari Arab? Kenapa kita boleh mengimani firman Yesus tentang keselamatan atau kelahiran semula atau jalan kepada Bapa yang di syurga? Ini kerana Yesus ialah satu-satunya orang yang pernah berada di syurga, yang sudah turun dari syurga dan sekarang berada di syurga. Begini, apabila Yesus berbicara tentang hal-hal syurgawi kepada Nikodemus dalam Injil Yohanes bab yang ketiga, dia mengatakan ini kepadanya: tiada seorang pun pernah naik ke syurga kecuali Anak Manusia yang turun dari syurga. Nah, untuk Yesus turun dari syurga, dia harus pertama berada di syurga, kan? Dan apabila dia turun dari syurga, dia akan naik semula ke syurga. Yesus tahu dan dengan yakin, malah Yesus dengan penuh integriti. Yesus bukan sembang kosong. Yesus tahu untuk berbicara tentang hal-hal syurgawi kerana dia berasal dari syurga. Ingat lagi pendahuluan dalam Yohanes bab yang pertama, dikatakan pada permulaan sudah wujud firman dan firman itu bersama Allah dan firman itu ialah Allah. Dan dikatakan firman itu menjadi manusia dan kita tahu namanya Yesus Kristus. Dikatakan tiada siapa pernah melihat Allah melainkan Dia yang Esa atau Anak Tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa telah menyelahkannya. Yesus pernah berada di syurga. Yesus sudah turun dari syurga dan Yesus sekarang berada di syurga. Maka kita boleh mempercayai dan mengimani firman Yesus. Amin.